Hai semuanya, Krevanya is here and I'm back with a new video. Video ini gak kayak video biasanya karena hari ini aku gak nyanyi, tenang gak bakal nyanyi. Hari ini aku mau share sesuatu yang menurut aku oke banget, cocok buat kamu yang lagi pengen nyari penghasilan tambahan. Siapa sih yang gak mau penghasilan tambahan dengan cara yang gampang banget? Kalian cuma perlu mengandalkan kekuatan sosial media kalian. Mau tau apa? Nonton lebih lanjut. Tapi sebelum itu, ingat buat subscribe channel aku. Jadi aku makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa komen, like kalau kalian suka video kayak gini ya. Jadi gue bisa share-share pengalaman aku ke kalian. Nah, kalian pasti familiar kan dengan endorsement, dengan melihat influencer yang sering dibayar untuk mempromosikan sebuah hal. Dan banyak yang nanya, ini gimana sih cara mulainya? Gimana sih kak biar aku bisa mulai endorse juga? Nah, di sini aku mau share sebuah website, sebuah community yang bisa membantu kalian mendapatkan pekerjaan. Nah, ini tuh aku bakal share. Oh ya, dan aku bakal taruh layar HP aku di mana pak? Sini ya? Apa sini? Di sini. Oke. Nah, kalian hanya perlu masuk ke websitenya sociabuzz.com. Ini aku udah ada di websitenya Sociabuzz. Apa sih Sociabuzz? Jadi Sociabuzz ini adalah situs untuk mencari influencer, talent, dan jasa kreatif untuk berbagai kebutuhan pribadi atau bisnis kamu. Bisnis ya, bisnis klien-klien, calon-calon klien kita. Ini mereka ada banyak banget sih, bisa artis, selebgram, blogger, YouTuber, publisher, makeup artist, foto, video, pokoknya semuanya bisa. Nah, buat kita nih yang mau nyari kerjaan, kita login ke talent. Buat kalian yang belum login, kan masih daftar dulu, dan daftar itu gampang banget dan gratis, nggak dipungut biaya. Ini aku udah daftar, jadi aku tinggal login. Oke, ini udah masuk di page aku. Ini ada nomor manajer aku, dan aku udah berapa kali lihat. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian profil. Kenapa sih profil itu penting banget? Karena ini tuh kayak portofolio kalian. Kalian mesti isi selengkap mungkin, sebaik mungkin. Jadi orang-orang yang emang mencari talent itu tahu, oh kalian itu gini, fotonya tuh kayak gini, bisa gak sih ngejual produk mereka? Jadi bikin sebagus mungkin. Kalian mesti lengkapin social media kalian. Aku saranin sih Instagram kalian dikonekin. Kalau misalnya punya YouTube, sering bikin video di YouTube, konekin juga. Yang punya Twitter, Facebook, semuanya pokoknya kalian konekin. Oke, jadi pas kamu login tuh mereka bakal tanya, kamu tuh apa sih? Influencer kah? Makeup artist kah? Penyanyi kah? MC atau apa? Nah, di sini aku isi, aku itu influencer / creator sama aku penyanyi. Nah, di influencer sendiri aku ini konekin sama Instagram aku. Jadi kalian bisa lihat di sini foto-foto endorse aku, Insta aku semuanya. Dan ini juga kalau misalnya kalian kita udah pernah endorse kita, mereka tuh bisa tulis pendapat mereka nih kayak gini nih. Sesuai dengan brief dan respon cepat. Oh jelas, manajer aku terbaik, responnya selalu cepat. Betul, Pak? Ya, anyway, karena aku juga nyanyi, jadi aku masukin juga video-video nyanyi aku, foto-foto aku pas perform, pas recording. Ini tuh keren banget karena ya udah langsung ke connect gitu, jadi teman lagi gara-gara baca dulu teman bahagia. Jadi ya yang mau endorse kalian udah bisa langsung lihat video kalian and super simple. Oke, ini salah satu videonya. Nah, oke, sudah set profile, apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini kalian ke tombol menu dan kalian mesti nyari lagi ada job apa sih? Ini ada tawaran job. Kita coba lihat ya, aku hari ini bisa apply ke job mana. Dan kan mesti rajin-rajin buka nih jobnya nih. Soalnya setiap hari tuh pasti bakal ada job-job baru yang menarik. Nah, tapi the thing is, gak semua job bisa kita apply. Misalnya aku kan ini content creator sama nyanyi. Jadi misalnya ya, mereka tuh nyari yang untuk endorse-endorse makanan, aku mungkin belum bisa masuk soalnya ya, aku bukan ke bagian makanan-makanan gitu. Oke, ini jasa foto, dan of course ya aku gak bisa memfoto, cuma bisa difoto. Kita cari nih madu, Blibli, ini ada Blibli, ada t-shirt, ada juskas yang hijau. Oke, kebetulan aku seneng dengan minuman begini, nah kita coba ya. Di sini tuh lengkap banget, jadi pas kalian buka si jobnya ini tuh tertulis tuh kira-kira fee-nya berapa dari sekian sampai sekian, apa sih yang dipromosikan, terus more details about the product, terus kita mesti ngapain ya, bersin dia. Ya, anyway,
ya kalian mesti ngapain? Misalnya di sini nih, oh mesti post foto IG lagi minum minumannya. Posting masih dikit berapa hari? Oke, berapa budgetnya? Nah, di sini kita bisa masukin budget kita berapa. Di sini kan tertulis tuh 0-100.000. Tapi kita mesti take note kalau 80% doang yang menjadi milik kita. 20% tuh ke social bus. Tapi menurut aku tuh oke banget. Karena ya, hitung-hitung dijariin grup gratis, gampang kan? Ini aku masukin aja. Pak manajer masukin berapa? 10 juta. Maaf nih ya. Belum. Nanti ya kalau subscribernya udah ya MM-an gitu. Subscribe channel aku. Ya berapa nih Pani, serius? Maksimalnya aja. Wah, dia target emang setnya tinggi, maksimalnya aja. Oke, kita masukin 100.000. Kirim. Oke, misalnya kliennya setuju, Anda akan menerima konfirmasi email. Oke, then we wait for it. Oke. Nah, jadi itu dia. Nah, cuman yang bisa kalian lihat dari sini, itu tuh kadang-kadang ada beberapa job yang require certain followers. Misalnya kayak tadi, tuh minimal berapa? Nah, ini nih. Setahu aku ini tuh lumayan banyak followersnya ya. Nah, misalnya ini minimal 30.000 followers, which is followers aku belum sebanyak itu. Jadi, kalau ini tuh, lihat deh tulisannya tuh, belum sesuai kriteria jumlah followers. Nah, gimana dong kak buat kita-kita nih yang memang followersnya tuh emang belum terlalu banyak, emang baru start. Nah, si Sosiabus ngeluarin fitur baru namanya affiliate. What is affiliate? Nah, basically simpelnya affiliate ini tuh share link yang dari share link tersebut itu kalian bisa dapat komisi per penjualan. Jadi misalnya nih, kok ribet banget ya? Anyway, nah jadi apa sih affiliate ini? Affiliate itu sebuah program dari Sosiabus dimana tiap orang membeli sesuatu dengan link kalian, kalian dapat komisi. Dan ini nggak perlu minimal followersnya berapa, ininya berapa. Intinya siapapun yang membeli dengan link yang kalian kasih, kalian bakal dapat komisi. Nah, jadi gimana sih cara kerja affiliate program ini? Let's say aja teman kamu lagi nyari barang nih, anggap aja nyari kamera lah ya, nyari kamera. Kamu bisa cariin dia di Lazada, ini ada kamera ini, dan kamu bikinin link affiliate-nya, kamu share ke dia. Kalau dia beli lewat link kamu, kamu tuh bakal dapat kalau dari Lazada nih tulisannya 0,9-9%. Let's say nih, kamu dapat 9%-nya, kamu udah dapat 900.000 hanya dari nge-share link itu. Which is lumayan banget dan ya oke banget, nggak perlu followers banyak, kamu share link aja ke teman-teman kamu, siapapun keluarga kamu udah bisa dapat penghasilan, lumayan banget kan. Dan di Sosiabus ini tuh mereka kerjasama dengan banyak banget e-commerce dari Alfacart, dari Benka, ini ada Fabelio, ada Fossil, Gramedia, Matahari, banyak banget pokoknya. Jadi menurut aku ini oke banget. Nah, sekarang aku bakal share gimana sih cara menggunakan si affiliate link ini. Jadi kita coba buka Lazada dulu ya, soalnya ini salah satu aplikasi yang sering banget aku pakai. Ya, kita cari. Oke, ini aja lah, winter coat wanita, soalnya kebetulan kemarin aku lagi nyari coat winter. Ini lucu sih. Oke, let's see this one ya. Gampang banget, kalian tinggal copy aja linknya. Ini share, tautan, copy, and then masukin ke Sosiabus ini yang buat affiliate link. Link e-commerce, kamu paste aja. Buat, jadi deh. Dan kamu udah dapat link ini. Kamu copy link ini dan kamu share ke followers kamu, ke teman-teman kamu semuanya. Kalau mereka beli sesuatu pakai link ini, kamu bakal dapat komisi. Keren banget kan? Dan ya, hitung-hitung ini kerjaan yang gampang banget. Kamu tinggal share link aja, minta teman-teman kamu beli, atau ya kamu share link itu dan kamu yang beli sebenarnya juga bisa. Hitung-hitung kamu dapat cashback juga kan. Ini program yang keren banget sih, dan ini mempermudah kita. Oke, jadi itu dia salah satu tips dari aku gimana sih cara memanfaatkan social media, mendapat uang tambahan dari internet. Ya, ini gak susah sih, kalian cukup login, cukup bikin account di Sosiabus, lengkapin profile kalian. Kalau emang followers kalian belum banyak, belum cukup untuk nerima kerjaan, kalian pakai affiliate aja, tinggal share link dan tada! You got the money! Biasanya isi money, no, it's not easy money, it's all it's all. Anyway, itu dia, semoga kalian suka dengan video aku dan semoga ini bermanfaat buat kalian, karena menurut aku juga start dari sini. Dan hopefully aku bisa membantu kalian mendapat ya sedikit pundi-pundi rezeki.
Dan buat kalian, aku bakal kasih link social bus-nya di bawah. Jadi kalian tinggal scroll down ke description box aku and then click and then login aja ya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, karena it means a lot to me dan biar aku makin semangat bikin videonya. Thank you. See you in the next video. Bye bye.